أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Haji Jamal, Timbalan Pengerusi Surau, ya. Tuan Haji Aznan, mantan Pengerusi Surau Kesan Grek, Alih-alih Jidang Kuasa, Tuan-tuan dan Puan-puan, Alhamdulillah SWT, Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diperkenankan oleh Allah Taala untuk kita bertemu sekali lagi pada malam yang berbahagia ini setelah beberapa minggu yang lepas kita terpaksa bercuti, ya, kerana ada urusan. Sebenarnya saya ada kursus usahawan. Bila cerita pasal usahawan, kita nampak orang berniaga lah, ya. Tapi saya pergi dihantar oleh USIM lah sebenarnya, dari kelulusan daripada USIM, untuk pergi belajar tentang keusahawanan dalam usaha untuk kita meningkatkan apa nama ni mutu keusahawanan, ya, ataupun jumlah pelajar yang terlibat dalam keusahawanan di USIM, ya. Jadi saya terlibat sebagai mentor kepada pelajar-pelajar, walaupun saya bukanlah orang yang hebat sangat dalam bisnes, tapi pengalaman bisnes tu ada, tapi pengalaman yang belum lagi berjaya setakat ni. Meniaga dah lama dah, ya, tapi tak berjaya lagi. Bukan gagal, ya, Haji. Bukan gagal, tapi belum berjaya. InsyaAllah. Sampai masa dia akan berjaya lah tu, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan, Allah SWT, satu perkara yang saya belajar untuk saya kongsi pada malam ini tentang keusahawanan, tapi bukan ajak tuan-tuan meniaga. Ya? Satu perkara yang menarik, rupa-rupanya apa yang dibuat sekarang ni ialah mengajar pelajar menjadi usahawan, bukan semestinya mereka lahir sebagai usahawan, ya? Tetapi mempelajari sifat-sifat sebagai usahawan. Ha, ni tuan sahabat kita, Encik Zamil kat sini. Ha, usahawan muda, eh. Alhamdulillah ada kedai jual pakaian dan sebagainya. Seri, ha, ini kita boleh tanya dia nanti sekejap lagi. Apa ciri-ciri yang perlu ada pada usahawan, ya, yang boleh kita belajar, yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita, termasuk juga dalam kes perkahwinan. Semasa di akhir sesi apa nama ni penutup, eh, di akhir di sesi penutup saya diberi peluang untuk berucap, dan ini di antara yang saya kongsi, eh. Saya kata berniaga ni macam berkahwin. Ya, orang businessman ni macam orang kahwin. Ya, macam mana orang businessman orang kahwin, eh? Ha, sebab bila kita membuat ataupun memulakan bisnes kita, ya, banyak ciri-ciri yang perlu ada untuk kita berjaya dalam bisnes. Sama juga dalam berkahwin, ya. Antara ciri-ciri yang boleh kita nampak orang yang berkahwin, orang yang berniaga, orang yang berjaya dalam berniaga. Okey. Cik Syamil kita. Ha, apa agak ciri yang penting perlu ada pada peniaga untuk jadi berjaya? Kita ni tak kongsi dia sebab dia memang orang berniaga. Okey, apa ciri satu sebut? Satu cara ataupun satu ciri penting untuk berjaya. Tak, ini cerita pasal niaga. Ha, belum cerita pasal kahwin ni. Dalam berniaga, apa ciri-ciri penting yang perlu ada pada diri seorang usahawan untuk dia berjaya? Lepas ni kahwin, insyaAllah. Apa di antara ciri yang penting lah? Rajin. Ya, yeah? Rajin. So, rajin tu sebenarnya sifat usahawan. Ya, sifat yang ada pada usahawan untuk dia berjaya. Kalau dia malas, memang tak boleh berjaya. Orang buka kedai pukul 9, dia pukul 9 pagi, pukul 9 malam dia baru buka. Contohnya, malas. Boleh berjaya ke? Sekejap sebulan tutup kedai. Betul, eh? Jadi sifat rajin ini juga perlu kita bawa dalam rumah tangga. Macam mana sifat rajin tu membantu supaya kita boleh bahagia dalam rumah tangga kita? Contoh mudahlah. Bila kita kahwin, kita kena tanggung isteri kita. Betul, eh? Kita kena tanggung, bila ada anak, kena tanggung anak. Anak kita pula. Kalau seorang, tahan. Kalau 14 orang macam saya ni, ha, malam-malam mau balik. Sebab apa? Kena rajin. Wajib jadi rajin. Ya? Kalau malas, apa berlaku?
Kalau malas bekerja kita sebagai suami, akhirnya siapa nak bagi makan minum anak kita? Bila makan minum tak ada, apa akan jadi isteri? Isteri duduk sabar ke? Berapa lama isteri kita boleh bersabar kalau nafkah tak bagi? Yang bagi nafkah batin je lah, contohnya lah. Yang zahirnya tak ada. Contohnya, anak-anak nak sekolah tak ada duit. Ayah duduk relax kat rumah, main game contohnya. Atau tidur je. Jadi surah rumah tangga, surah ada istilah surah rumah tangga. Duduk rumah, jaga anak contohnya. Kalau jaga anak betul, isteri bekerja tahan juga lah. Ni tak ada buat apa-apa. Isteri suruh pergi kerja, tak nak kerja. Contohnya malas. Penatlah kerja. Memang kerja tadi yang menyeronokkan. Kerja ni memang penat. Tapi itulah yang perlu ada dalam diri rumah tangga, dalam setiap rumah tangga, supaya kita boleh bagi. Suami kena rajin, isteri juga kena rajin. Suami rajin pergi kerja, cari duit, cari nafkah, balik rumah siapa-siapa. Isteri pemalas pula. Kemas rumah tidak, masak tidak. Contohnya, macam mana? Seronok ke, bahagia ke rumah tangga? Tak bahagia juga. Jadi artinya kerajinan itu adalah satu sifat yang penting dalam usahawan, sama jugalah dalam berumah tangga. Dan sama juga sifat yang sama juga kalau kita bawa kepada diri pelajar juga akan cemerlang kalau dia ada sifat rajin. Cuma sekarang ni banyak pelajar-pelajar kita dia mudah bersyukur. Mudah bersyukur tu bukan maknanya tak patut bersyukur. Bersyukur ni memang wajib. Tapi bersyukur apa? Tak apalah, lulus pun okey dah. Biasa pelajar kita, alhamdulillah. Saya pernah ada student datang kepada saya. Datang, ya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Saya lulus dapat apa? Dapat D, kata dia. Alhamdulillah, syukur sangat dah. Dapat D syukur, saya kata. Kalau dapat D tak payah jumpa datang. Tak payah jumpa saya lah. Tak payah ucap terima kasih lah kalau D. Kalau dapat A boleh datang jumpa, terima kasih. Dia dapat D pun alhamdulillah, patut bersyukur alhamdulillah kalau lulus. Lebih baik daripada tak lulus. Tapi kalau itulah sikapnya kita sebagai pelajar, artinya kurang kerajinan, maka apa jadi akhirnya? Akhirnya walaupun lulus presa, walaupun lulus dapat CJ tapi tak laku. Sekarang ni tuan-tuan, anak-anak yang dikasih sekalian, untuk dapat kerja bukan senang. Orang yang mudah dapat kerja siapa dia? Orang yang lulusnya dapat anugerah dekan, dapat anugerah apa nama diraja. Orang macam ni cepat laku. Belum habis belajar lagi orang nak pinang lah, siap-siap kerja. Tapi kalau setakat-setakat lulus-lulus tak boleh. Jadi sebab itulah sifat keusahawanan itu, iaitu rajin bekerja, rajin berusaha itu kena ada, bawa dalam diri sebagai seorang pelajar, bawa dalam diri sebagai orang yang dah berkahwin, suami atau isteri, maka insya-Allah ciri kejayaan dalam rumah tangga itu akan ada. Kalau berjaya dalam berniaga, maka dia berjaya dapat keuntungan yang bagus. Sama juga kalau sifat yang sama bawa dalam pun adalah rumah tangga, maka rumah tangga juga insya-Allah akan bahagia. Itu satu baru. Banyak lagi sifat-sifat lain. Okey, apa lagi sifat lain? Kita hari ni kita tanya, rujuk pada pakar dia yang berniaga, kemudian kita kupas insyaAllah. Apa lagi sifat yang ada selain daripada rajin? Sabar. Okey, sabar. Sabar ni pun satu sifat yang penting. Okey, berapa lama untuk orang berjaya dalam berniaga untuk dapat tengok hasil dia? Contohlah buka kedai, contohlah katalah RM50,000 modal, contoh. Mungkin lebih besar daripada tu, ataupun mungkin rendah sikit. Kalau RM50,000 modal, agak-agak berapa lama kita berniaga untuk dapat break even, untuk dapat kata orang balik modal? Berapa tuan? Encik Syamil kita malam ni dia jadi orang yang famous. Sebab kebetulan jangan minggu depan tak datang lah. Okey, berapa lama nak dapat break even? Pengalaman 5 tahun untuk dapat balik modal, lepas tu mula dapat keuntungan. Kau macam mana? Lebih kurang. Jadi tuan-tuan, nak kena apa? Nak kena sabar. Ini masalahnya, masalah kita orang Melayu. Kenapa ramai yang tak tahan? Ialah kerana dia tak sabar berniaga. Dia nak berniaga, dia tengok orang senang. Orang pakai BMW, dia pakai kereta Mercedes, tengok wah, bestnya orang berniaga. Dia pun nak berniaga.
Sebulan niaga nak tengok orang pakai kereta Mercedes boleh? Tak dapat. Ya? Orang meniaga sekurang-kurangnya macam disebutkan tadi, sekurang-kurangnya untuk stabil dalam perniagaan yang kena ambil masa hingga 5 tahun. Sabar, buat lagi. Mula-mula tu memang tak laku langsung. Kadang-kadang orang tak kenal kita, orang tak tahu di mana duduk kita, apa kelebihan kita banding dengan produk-produk orang lain. Ya? Jadi nak dapatkan kepercayaan orang ramai, masyarakat itu mengambil masa yang panjang. Setahun tu kadang-kadang nak buat promosi, kadang-kadang promosi lepas promosi, promosi kan. Pada masa tu kita mungkin tak dapat untung. Ya? Dalam niaga, lepas 5 tahun barulah mula kita mengecapi hasil dia. Modal dah dapat balik, alhamdulillah selesai. Satu-satu tahap dah selesai. Kemudian mulalah kita mendapat keuntungan. Artinya apa tuan-tuan? Artinya sabar ni satu benda yang penting dalam berniaga. Sama juga kalau kita bawa kesabaran ini dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan bahagia. Sebab dalam rumah tangga ni, subhanallah tuan-tuan, ya? Kalau kita ada satu cawangan, sabarnya memang sudah hebat, kan? Kalau dua cawangan, dua kali sabar. Kalau tiga cawangan tuan-tuan, tiga kali sabar. Kalau empat cawangan, masya Allah, sabar, masya Allah, memang hebat cobaan orang yang banyak cawangan tuan-tuan. Kalau seorang pun, masya Allah, Tuan Haji Aznan, kena sabar dah. Amat-amat sabar. Berapa tahun Haji kahwin? 50 tahun, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tidak ada kesabaran, takkan sampai 50 tahun. Betul? Kalau tak sabar, tak sampai 50 tahun. 5 hari pun tak sempat. Usah ke 50 tahun. Sabar ni dia kena ada bukan sahaja daripada suami, tapi juga daripada isteri. Sebab kita manusia ni, suami ataupun isteri, tidak sempurna. Tak ada orang sempurna. Kita banyak kekurangan, dalam masa yang sama mungkin kita ada juga kelebihan-kelebihan. Isteri kita ada kelebihan, banyak kelebihan-kelebihan dia. Kekurangan pun ada macam kita juga. Jadi, bila ada kekurangan dan kelebihan, masing-masing kena sedar diri. Tak boleh kita rasa kita lah hebat, kita tak ada salah. Memang kita akan ada salah. Jadi, bila berlaku kesilapan, cepat-cepat kita sedar diri. Artinya, kalau kita rasa kita salah, kalau kita perlu minta maaf dengan isteri kita, pergi minta maaf. Apa masalah dia? Isteri kita. Orang kata apa? Dalam pepatah Melayu sebut, ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. And, suami tetap namanya suami. Kehormatan suami tetap masih tinggi walaupun dia pergi minta maaf dengan isteri dia. Sama juga kadang-kadang kita buat silap dengan anak. Kadang-kadang kita dengan anak ni kadang-kadang apa tuan-tuan boleh berlaku. Bila kita marah kadang-kadang, kita cepat-cepat melenting dan cepat-cepat ambil tindakan. Kadang-kadang kita pukul anak kita, belum membuat penyiasatan. Ini masalah besar ni. Dah rotan, dah denda anak, tiba-tiba siasat punya siasat, anak tak salah. Yang salah tu orang lain. Anak juga. Yang lain salah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Nak biar je ke? Ataupun nak minta maaf? Bapak ni nak minta maaf ke dengan anak? Ramai orang tak sanggup buat tuan-tuan. Tapi kalau kita bapa yang baik, bapa yang taat kepada Allah, yang tahu salah dan yang salah dan yang tak salah, yang betul dan yang tak betul, maka kita wajib pergi minta maaf dengan anak kita kerana kesalahan yang telah kita lakukan. Mengaku salah, anak pun akan hormat pada kita. Tapi kalau kita terus-menerus melakukan kesalahan, tak minta maaf dengan anak, sedangkan kita tahu benda itu salah, maka kita bukan jadi bapa yang baik. Anak akan kata kat belakang kita, tengok bapak tu kan, tak entah apa-apa ke kita kena pukul padahal orang lain yang silap. Artinya persepsi anak pada kita, kehormatan anak kita akan berkurangan dengan sebab tindakan kita. Kena sabar. Sama juga dengan isteri kita. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang isteri kita buat salah, tetapi bukan sengaja. Contohnya, dia tak sengaja buat silap, dia buat silap. Contoh paling mudah lah sekarang ni zaman IT tuan-tuan. Kadang-kadang macam ni, masing-masing ada grup WhatsApp-nya, kan? Kadang-kadang ada grup Facebook-nya. Kita dah larang, kita tak nak isteri kita contohnya ada friends lelaki. Tiba-tiba macam mana satu hari nampak ada lelaki juga dalam grup dia contohnya.
dalam Facebook dia. Kita kata tak nak, tak boleh ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki kecuali yang mahram. Contohnya orang bapa saudara dia ke siapa-siapalah yang ada hubungan darah dengan dia, itu saja kita benarkan berada dalam contoh list sahabat. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Ya, banyak berlaku. Jadi tiba-tiba isteri kita tiba-tiba satu hari dapat nampak ada orang lelaki dalam tu nampak-nampak macam mesra-mesra pula, berborak-borak, bercicit-cicit, kan? Jadi kita balik marah tu pasal apa ni, kan? Hari tu dah cakap degil, tak dengar cakap macam orang tu yang kita dengan kasar, kan? Kita tiba-tiba isteri kata itu anak saudara lah bang, dia tadi tak ke malu muka, kan? Jadi sebab itulah kita kena sabar dan jangan mudah kata orang mengambil tindakan yang melulu tanpa kita mengambil, maknanya membuat pemeriksaan ataupun buat usul periksa. Tak boleh sabar, kan? Kadang-kadang kita nak makan nasi, balik rumah lapar ni, kan? Pergi-pergi balik rumah, kadang-kadang isteri tidur baring, kita marah dekat isteri kita, tak faham-faham ke lagi, bila saya balik saya nak makan, ada makanan atas meja. Contohnya tengok-tengok rupanya isteri sakit kepala, migraine. Macam mana? Kita marah kat dia dah. Payah nak tarik balik. Kena sabar. Banyak benda-benda dalam kehidupan rumah tangga ni yang kita perlu sabar. Isteri juga perlu sabar. Antara tempat yang isteri paling kena sabar ialah apabila suami marah dekat dia, dia kena banyak sabar. Banyak-banyak kes perceraian berlaku ialah apabila suami marah dekat isteri, isteri balik marah pula dekat suami dia. Terbakar habis tuan-tuan. Api lawan api, dia terbakar. Jadi cara terbaik ialah apabila salah seorang daripada suami atau isteri marah, maka jiruslah ia dengan air. Cara terbaik. Ini saya dah buat tuan-tuan. Berjaya insya-Allah. Ini pengalaman. Cara terbaik yang saya hadapi bila kita marah, isteri dia buat muka sedih. Ini pun satu kaedah jugalah. Dan yang lebih bagus tapi bukan lakonan lah, bila kita marah, dia nangis. Contohnya, nangis tu adalah satu kaedah yang terbaik untuk ubati kemarahan suami. Kalau suami marah lah. Tapi tak tahulah dengan orang lain tuan-tuan. Ada suami lagi marah. Sikit-sikit nangis, marah pula. Itu pun tak jadi juga. Jadi, kena bacalah, kena fahamilah isteri kita masing-masing. Ada yang tak suka, macam budak-budak, kan? Sikit nangis, marah pula, kan? Baik, jadi sabar perlu ada dalam rumah tangga. Dan kesabaran ini juga kalau kita bawa sebagai seorang pelajar, tadi asalnya sabar dalam bisnes, tapi bawa dalam diri seorang pelajar pun, pelajar akan jadi pelajar yang amat cemerlang kalau dia sabar. Belajar ni bukan seronok, seronok tak belajar? Tak seronok. Nak tahu seronok tak seronok, mudah je. Saya dalam kelas, saya test macam ni je. Okey, mulai minggu depan, kita kedatangan, kita anggap semua hadir. Minggu depan, kelas, dianggap semua hadir. Walaupun tak datang, tak apa. Kita datang minggu depan, Lillahi ta'ala. Datang pun tak apa, tak datang pun tak apa. Kedatangan penuh. Okey, tanya. Siapa yang akan datang minggu depan? Tak ramai yang angkat tangan tuan-tuan. Tak ramai yang angkat tangan nak datang minggu depan sebab apa? Sebab kedatangan dah penuh. Ramai yang datang belajar kerana nak dapat kedatangan. Tak ramai yang betul-betul minat nak belajar. Kalau kita kata tak kisah, datang ke tak datang tak kisah. Yang penting masuk periksa je. Saya ingat dua orang dekat depan. Dua orang je datang. Yang ikhlas betul-betul nak belajar, yang rajin betul-betul nak belajar. Tak ramai. Belajar ni tak seronok. Betul? Lagi tidur lagi seronok. Tengok TV kat rumah, movies, main game, lagi seronok daripada belajar. Betul? Senyum tu betul lah tu. Okay. So artinya kena rajin. Kalau sifat rajin ini dibawa kepada pelajar-pelajar, maka insyaAllah, maka pelajar akan jemulah. Sebab tu kita tengok pelajar yang dapat pun ni sempat pergi dekat konvo UCM sebagainya. Pelajar-pelajar yang dapat anugerah-anugerah yang hebat tu memang terkenal dengan pelajar-pelajar yang amat-amat rajin. Amat-amat rajin. Sebab tu boleh berjaya. Rajin ini satu sifat yang penting. Satu komponen penting, satu ciri penting untuk kita berjaya dalam apa saja bidang dia. Baik, habis rajin. Lepas tu apa pula? Apa lagi?
Ha? Disiplin. Oh, Masya Allah. Disiplin. Ha, malam ni kita berdasarkan pada poin-poin yang diberikan oleh businessman kita. Masya Allah. Yang dikaitkan dengan perniagaan itu dikaitkan dengan rumah tangga. Disiplin tuan-tuan. Apa disiplin ni? Disiplin artinya kita ada peraturan-peraturan tertentu yang kita letakkan. Sama juga disiplin artinya mengikut peraturan ataupun disiplin ini kita letak. Kadang-kadang disiplin itu tak semestinya orang letak. Ya, orang letak ni masalah disiplin ni. Orang letak disiplin. Maknanya contohnya universiti meletakkan pelajar wajib hadir sekurang-kurangnya 80%. Kalau kurang daripada 80%, kita boleh bar pelajar tu, kita boleh halang dia daripada masuk peperiksa. Ini peraturan universiti. Orang tak suka peraturan tuan-tuan. Orang tak suka peraturan. Yang boleh buat, yang diseronok buat ialah dia sendiri letak peraturan untuk diri dia sendiri. Panggilnya self-discipline. Anak-anak contohnya, kalau kita suruh dia buat satu-satu benda, dia tak nak. Dia buat tapi dalam keadaan dia tak seronok, tak happy. Kita ajak dia semayang, wajib semayang, tak semayang, rotan. Dia semayang tapi dia tak happy. Contohnya. Kata, okey, tolong mak kat rumah. Tak tolong mak kat rumah. Contohnya, kita denda dia, tak bagi keluar dia. Contoh, daripada rumah. Tak boleh main dia, tak boleh tengok TV contohnya. Itu peraturan yang dibuat oleh kita. Anak-anak tak happy. Peraturan yang patut disiplin yang perlu ada ialah disiplin yang kita letak sendiri, kita nak sendiri dan kita dengan penuh kerelaan nak buat benda tu. Baru dia menjadi lebih hebat daripada disiplin yang diletakkan oleh orang lain. Kita bisnes, modal kita, duit kita, risiko kita tanggung. Kita meletakkan diri kita, disiplin kita sendiri, bukan orang lain. Sebab duit kita. Kita letakkan set disiplin, ada mesti macam mana pun, kedai mesti buka pukul 9 contohnya. Itu disiplin. Betul eh? Ha, mana kalau boleh, mana pukul 9 tepat, kita mesti buka kedai. Tutup pukul 9 malam contohnya. Pukul 9 malam baru kita tutup. Bukan pukul 6, pukul 7, malas hari ni penatlah letih tutup kedai awal. Tak boleh, tak ada disiplin. Contohnya. Disiplin juga buat sesuatu dengan cara konsisten, buat berterusan. Itu disiplin. Kalau hari ini contohnya kita kena buat promosi, kita kena buat promosi berterusan. Contohnya, satu hari contohnya kita kena promosi dalam Facebook contoh 3 atau 4 kali sehari wajib contohnya, itu disiplin. Disiplin tentang duit pembelanjaan, itu pun disiplin. Belanja berhemat, itu disiplin. Belanja bila perlu saja contohnya adalah disiplin. Janji dengan orang kena tepat, itu disiplin. Jadi kalau benda ni dibawa dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan bahagia. Ini kadang-kadang masalah tuan-tuan. Kalau kita janji dengan orang minum kopi, jom mengetir kita, laju je, setengah jam dah sampai kedai kopi. Tapi bila janji dengan isteri, alah tak apalah. Isteri duduk kereta setengah jam tunggu. Awak pergilah start engine kereta dulu, tunggu dengan kereta setengah jam tunggunya. Contohnya, tak disiplin. Disiplin ini ialah satu tuntutan dalam Islam. Orang yang tidak berdisiplin, orang yang tidak disiplin, contohnya orang yang mungkir janji adalah orang yang tidak disiplin. Orang yang mungkir janji ini dianggap oleh Nabi sebagai apa? Sebagai orang yang memiliki salah satu daripada sifat munafik. Memiliki sifat munafik. Orang tak disiplin ini, orang yang dianggap sebagai memiliki sifat munafik. Nabi SAW menyebutkan ada tiga, ada tiga sifat-sifat munafik antaranya wa'ada akhlaf. Bila dia berjanji dia mungkir. Jadi sebab itulah menerapkan nilai-nilai disiplin dalam diri kita, sebagai seorang suami ke, sebagai seorang isteri ke, sebagai seorang peniaga ke, seorang pelajar adalah satu perkara yang penting. Perkara yang penting. Sebab itulah saya, kalau kelas ni pelajar-pelajar yang pernah lalu dengan saya ni, memang banyaklah pengalaman dia. Lambat masuk kelas, saya kunci pintu. Dan selalu saya pesan kepada pelajar, kalau saya lambat, kunci pintu tak apa, saya tak masuk pun tak apa. Jadi alhamdulillah setakat ni belum lagi dah kena. Kecuali kalau sebab-sebab tertentu, kita maklumkan awal. Okey, hari ni agak lewat kerana masalah-masalah tertentu, dan kita maklumkan awal. Jadi disiplin penting. So dalam rumah tangga pun kita perlu ada disiplin yang apa ni, kita jagalah disiplin itu dengan, walaupun dengan isteri kita, kerana rumah tangga adalah
macam saya kita sebutkan tadi, sama macam kita berniaga. Untuk berjaya kena ada, kena ada disiplin. Baik, apa lagi selain daripada itu? Apa lagi? Oh, tak ada, itu je. Okey. Baik, tak apalah. Kalau tak ada, tak apa. Saya tambahlah apa yang saya boleh fikir. Ya. Antara perlu ada dalam dalam apa nama ni, ciri-ciri orang yang berjaya dalam berniaga ialah ada, dia panggil apa nama ni, persuasion. Persuasion dalam bahasa Inggeris ni artinya kita kita ada kuasa ataupun ada kemampuan untuk memujuk ataupun memikat hati orang yang yang nak membeli, klien kita. Ya, artinya macam mana kita tarik mereka supaya datang ke kedai kita, contohnya. Kita kena ada ada seni tu. Macam mana kita nak tarik orang? Macam mana orang datang sekali, dia akan datang setiap masa? Bila dia cerita pasal nak beli baju sukan dan sebagainya, dia ingat hantar aje. Contohnya Encik Syamil kita. Okey, bila dia dia nak apa-apa perkhidmatan, dia ingat orang ni jelah. Kawan dia. Mungkin kerana sebab apa? Sebabnya mungkin kita pandai tarik, cara cara layanan kita lemah lembut, cara mungkin harga kita pun tidak mahal sangat, eh? Dan masuk layanannya bagus, masuk-masuk assalamualaikum, silakan duduk, okay, bagi minum air, bagi martabak, contohnya lah kat kedai kan. Itu memang ramai orang datang, paling paling kurangnya dapat makan martabak walaupun tak beli baju kita, contohnya. So itu di antara contoh-contoh yang yang perlu ada, eh? Maknanya kita ada ada seni untuk menarik orang supaya dia suka dekat kita. Benda ni bukan 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 mudah, tuan-tuan. Eh? Jadi kalau kita boleh boleh bawa sifat ini sebagai seorang apa dia? Sebagai seorang suami contohnya, apa yang akan berlaku dalam rumah tangga? Isteri selalu merajuk tak? Kadang-kadang isteri selalu merajuk. Kadang benda-benda kecil pun dia nak merajuk. So macam mana kita nak tarik dia supaya supaya tak merajuk lagi? So kita kena ada seni tu. Seni memujuk. Dia kena belajar, tuan-tuan. Eh? Seni memujuk. Biasanya orang perempuan ni nak pujuk senang je. Beli gelang yang setengah kilo tu. Setengah kilo. Berapa? Tak banyak lah dalam. Beli gelang tebal-tebal tu bagi kat dia, insyaAllah. Hilang merajuk dia. Automatik, tuan-tuan. Tak percaya, try. Kalau merajuk 2-3 hari tak mau layan, beli gelang emas tu. 2-3 ribu bagi kat dia. Abang minta maaf. Ni tanda abang minta maaf. Ni gelang nak ambil. Cukup lah merajuk. InsyaAllah, tuan-tuan. Menjarak. Bulan depan dia merajuk pula. Bulan lepas abang beli gelang. Jadi bulan ni dia target apa dia? Rantai pula. Merajuk pula. Sikit cari punca. Cari punca untuk merajuk supaya dapat gelang pula. Dapat rantai pula. Bankrupt kita. Tapi kita kena cari kaedah-kaedah yang tak perlu modal besar lah. Kadang-kadang perempuan ni dia, dia kadang-kadang kita minta maaf pun itu di antara teknik, satu kaedah. Kalau kita salah, jangan kita biarkan kesalahan itu tergantung-gantung tak minta maaf. Kalau kita rasa nampak layan dia lain macam, mesti ada something. Mesti ada sesuatu yang kita kita kena pergi jumpa dia. Pergi, okey, jumpa dia macam biasalah, balik kalau perlu salam dengan dia, salam dengan dia, kalau perlu peluklah, tapi jangan depan anak-anak lah. Bawa masuk bilik, peluk. Okey, apa sebenarnya? Apa masalah? Nampak lain macam, muka buat segi je kan. Biasa okey je kan, cerita lah. Kadang-kadang kita buat gurau-gurau pun boleh mengubat hati isteri, walaupun dia marah macam mana pun. Kalau kita buat gurau-gurau pun, kita tunjukkan kemesraan kita, kita tunjuk layanan yang baik, dia akan boleh berubah. Perempuan ni dia, dia subhanallah, Tuhan bagi jiwa sebenarnya lembut, lebih lembut daripada kita lelaki. Jadi kita bila kita pergi berjumpa dengan isteri kita, kita kita maknanya bermesra-mesra dengan dia, dan insyaAllah itu satu kaedah. Kata-kata yang pujian-pujian juga adalah satu kaedah bagaimana nak memujuk isteri supaya tak tak teruskan maknanya merajuk dia tu. Mungkin selain daripada hadiah-hadiah tadi dia lah. Janji ke buat pergi umrah, okey, buat umrah ke contohnya, itu pun memang kos yang besar lah. Tapi kita perlu tahu macam mana kita nak pikat isteri kita, walaupun kita dah lama-lama tak memikat ni, dia dah 30-40 tahun kahwin ni, kadang-kadang buat pikat-memikat pun dah dah tak heran dah, tak heran sangat dah, tapi sekali-sekala kenapa tak buat dah, pikat isteri kita sekali-sekala. Haji memang sentiasa buat lah, tengok selalu pergi holiday dan sebagainya, itu kaedah memikat isteri dia tu, alhamdulillah. Jadi itu perlu ada, perlu ada, itu skill yang perlu ada. Sama juga kalau kalau apa nama ni, kalau sifat, maknanya seni untuk apa dia, untuk menarik minat
apa nama ni, contohnya ini dibawa kepada pelajar pun sama juga, ya. Okey, kita kena faham pelajar, pelajar dia perlu faham pensyarah dia adalah manusia biasa. Pensyarah adalah manusia biasa. Ini bukan bukan bagi rasuah, ha? Bukan bagi rasuah. Tapi bila kita baik dengan pensyarah, hormat dia dengan mana yang sepatutnya, ya, maka ada kemungkinan atau tak markah kita lebih baik daripada orang yang tak hormat pada guru dia. Ada kemungkinan, kan? Ada kemungkinan, sebab lecturer ni manusia biasa, bukan rasuah. Artinya saya nak bagi tahu, kongsi, kaedah kemarkahan dia kepada pelajar adalah berbeza berdasarkan bukan hanya jawapan dia. Jawapan tu sebahagian lah, memang kena lah, itu yang asas dia. Tapi sifat pelajar itu sendiri pun memberi kesan pada pemarkahan kita. Sebagai contoh, pelajar yang rajin, yang taat pada kita, mandi selalu dalam kelas pun ambil apa nama ni, beri perhatian, tak main-main. Kadang-kadang setengah pelajar ni, tuan-tuan, ya, tengah kita mengajar dia main telefon lah, kadang-kadang borak lah, tidur pun ada, macam-macam. Betul kan? Ada macam tu. So pelajar-pelajar demikian, walaupun jawapan dia bagus, tapi dia ada kesan dari sudut pemarkahan dia, mungkin dia payah sikit. Kita payahkan sikit pada dia. Kalau pelajar-pelajar yang bagus-bagus ni, mungkin kita senangkan sikit. Contoh, eh? So itu pun seni, ya. Itu pun seni. Itu di antara perkara yang boleh kita laksanakan, ya. Baik, selain daripada itu, ya, selain daripada itu, antara perkara yang penting juga, ya, untuk kita berjaya dalam apa nama ni, perniagaan, ya, yang kita kaitkan juga ialah istiqamah, ya. Istiqamah, betul, eh? Istiqamah. Nah, sebab peniaga ni bukan benda yang senang, ya. Jangan mudah putus asa. Tak boleh mudah putus asa. Ya, itu pun di antara sifat-sifat yang perlu ada sebagai seorang yang bisnes, orang yang businessman, eh, dan berniaga, ya. Kalau kita dah buat tak konsisten, buat sekat jalan, malaslah. Ya, dah buka kedai dah habis 4-5 bulan, berniaga 6 bulan tak boleh maju, berhenti. Buka bisnes lain pula contohnya. Tak konsisten. Ya. Ha, jadi itu pun salah satu kaedah, maknanya satu perkara yang yang mesti ada, ya, mesti konsisten. Selain daripada itu juga, mungkin bila kita dalam perniagaan ini, kita perlu juga ada kreativiti. Sama juga dalam kita kahwin. Kreativiti, kreatif maksudnya kita kena cari idea-idea macam mana nak tarik orang. Macam mana nak orang suka dengan produk kita, macam mana nak tarik orang supaya orang tengok je, wah, ini bagus. Ha, contohnya. Jadi ini pun salah satu juga sifat yang perlu ada dalam rumah tangga. Kita perlu kreatif, kena ada idea-idea baru. Ya? Sebab apa? Sebab kalau kita dah kahwin, macam saya kahwin dah 30 tahun. Ya? Tapi balik serupa je, kan? Memanglah isteri yang sama, kan? Kalau kita ada isteri seorang, yang samalah. Ya? Daripada muda sampai tua, itulah. Dia pun tengok kita daripada janggut hitam sampai janggut putih. Sama je, tak berubah-ubah daripada dulu, kan? Kenapa tak tukar sekali-sekala? Contohnya, kalau biasa kat rumah, balik kita pakai pagoda, kan? Contohnya, kan? Baju pagoda, pelekat. Kenapa tak malam ni contohnya pakai tie ke? Cuma contohlah. Ha, jangan pakai lah. Nanti apa ni? Ha, laki aku ni meluk apa? Buang terbiak, kan? Contohlah. Itu contoh, eh? Ha. Ataupun biasa pakai maknanya pakai pagoda balik rumah. Okey, malam ni pakai baju batik ke? Oh, cantik-cantik, kan? Ha, isteri mesti suka. Eh, kadang-kadang isteri suka lah. Kadang-kadang isteri, tak payahlah, bang. Tak payahlah, bang. Saya tak suka lah, bang. Kalau nak keluar, bolehlah pakai macam tu. Ha, contoh. So, kita perlu kreatif mencari kaedah macam mana kita nak tarik isteri kita. Ya, sebab dia hubungan manusia ni, dia macam iman juga. Iman kita ada masa naik, ada masa turun. Hubungan kita dengan isteri pun ada masa naik, masa turun. Masa turun bila? Bila ada masalah, dia akan turun lah. Ya? Ha, masalah yang paling utama yang isteri paling takut bila dengar khabar. Bukan betul ni? Dengar khabar, rumours. Ada kata khabar angin, suami akan kahwin lain. Ha, itu memang menjunam turun. Itu muka tu macam semacam lain lah. Masamnya, layanan dia pun dah lain lah tu. Itu baru rumah, belum betul kita, kan? Kalau betul, mungkin naik balik kot. Mungkin terus jatuh. Tapi nak memulihkan itu mungkin mengambil masa yang banyak. So, kita kena kreatif. Cari kaedah-kaedah, antara kaedah yang disarankan oleh pakar-pakar, yang antara ini ialah sekali-sekala, kenapa tidak kita bawa isteri kita pergi makan angin, tinggal anak-anak, kalau anak-anak dah besar contohnya,
Kalau dapat bawa pergi umrah, alhamdulillah, macam honeymoon lah. Ya, itu di antara kaedah juga untuk merapatkan kita dengan isteri kita. Kaedah macam-macam lah kita tarik customer kita dalam berniaga. Sama juga macam mana kita nak tarik isteri kita supaya dia rapat, baik, intim, mesra. Macam sama, macam kita mula-mula kahwin dulu. Kan? Ingat tak mula-mula kita kahwin, Tuan Haji? Ya, mula-mula kahwin malam pertama, Allah, mesra ni bukan main. Malam kedua masih mesra. Ya, kata orang Kelantan depek sama. Duduk dekat, sentiasa berpisah pun tak mau. Sekarang berpisah lagi suka. Kadang-kadang itu masalah dia. Jadi sebab itulah kita nak jaga keintiman itu, kita perlu ada kreatif sama juga macam kita dalam bisnes. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, jadi itu di antara perkara-perkara yang saya belajar. Satu lagi perkara yang ini saya kongsi dengan tuan-tuan, dalam ucapan juga yang saya berikan, saya kata bisnes, berniaga adalah sama macam bisnes. So dalam bisnes, kalau sekiranya satu-satu perniagaan itu baru kita mula, belum stabil, jangan fikir nak buka cawangan. Betul eh? Ada cadangan nak buka cawangan tak? Tak ada lagi. Sebab mungkin belum begitu stabil. Bila bisnes dah stabil, income dah bagus, dan kita dapat orang yang bertanggungjawab untuk jaga bisnes kita, ada orang yang amanah jaga dan dia boleh percaya kat dia, dan bila kita dah stabil, baru kita mula buka cawangan tempat lain untuk menambahkan income ataupun keuntungan kita. Sama juga dengan kahwin. Kalau satu kahwin pun tak stabil, tuan-tuan, jangan cuba-cuba nak kahwin lagi. Jangan cuba-cuba nak buka branch. Kalau dah stabil, adalah sikit-sikit, tapi belum tentu. Sebab kita kena juga pelajari macam mana sifat isteri kita. Kalau kita tak buka satu lagi branch, mengakibatkan kebahagiaan yang pertama goyang, rosak, itu tak, artinya belum lagi sampai masa dia. Tak boleh lagi tu. Nak kena stabil bila kahwin tu, maknanya tidak menggoncangkan rumah tangga yang pernah kita bina sebelum ini, maka tak boleh lah. Tak sesuai lah masa dia. Yang sama juga keadaan dia. Jadi kita ambil sifat-sifat yang ada dalam diri seorang peniaga itu untuk kita bawa, applykan dalam diri kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah SWT, jadi selain daripada kita bawa sifat-sifat yang baik dalam diri sebagai seorang peniaga ataupun seorang businessman, maka sebenarnya kita juga perlu mengajar anak-anak kita secara mana menggalakkan anak-anak supaya berniaga. Sebab pertamanya, berniaga ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berniaga ini satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam kelas kita buat satu test, tuan-tuan. Kalau pelajar yang katalah dia graduate, habis belajar gaji dia RM2,000. Bila kita test gaji-gaji, tengok-tengok belanja-belanja yang dia buat, tak ada, tak ramai yang boleh menyimpan lebih daripada RM500. So artinya kalau RM500 dia boleh simpan, gaji daripada RM2,000, setahun dia boleh simpan RM6,000. So kalau dia nak kahwin, kalau mahar sekarang RM20,000, dia kena tunggu sehingga 5 tahun dengan simpanan RM500 tu baru boleh kahwin, tuan-tuan. Payahnya nak kahwin sekarang ni. Mana lepas grad kahwin, mana nak kahwin kena tunggu 5 tahun. Itu pun kalau tidak ada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Kalau boros, artinya 30 umur 40 tahun belum tentu boleh kahwin lagi. Sebab itulah tadi kita galakkan pada pelajar-pelajar kita supaya jaga kontrol perbelanjaan, kerana di antara perkara penting dalam kita mengatur perbelanjaan kita, dalam kita mengatur keuangan kita, ialah jaga nafsu belanja ataupun kontrol nafsu belanja kita. Supaya apa? Supaya bila kita kontrol nafsu belanja kita, maka insya Allah akan ada kelebihan ataupun ada lebihan dia. So bila ada lebihan, maka duit lebihan itulah kita gunakan untuk membuat pelaburan. Bila dapat pelaburan, pelaburan itulah nanti insya Allah akan berkembang. Kalau kita ada duit yang cukup, contohnya mungkin kita beli rumah,
ya, kita buat pelaburan dan sebagainya yang boleh memberikan keuntungan kepada kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, sekarang itu perkongsian kita ya, pada malam ini yang mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.